kita coba tes suara di kereta pakai headset. Beda nggak sih sebenarnya? Cuman pengen tahu aja gimana hasilnya. Terus kita juga bakal mau vlogging hari ini pakai Sony RX 106. Jadi sebenarnya kemarin beli udah pas lagi kita pindah ke sini, cuman baru pernah dipakai sekarang karena ribet sih harus transfer ke laptop segala macam. Gue lebih suka pakai handphone, lebih handy. Tapi kita coba deh sekarang. Kita transfernya juga ke iPhone, terus kita editnya juga pakai iPhone. Sampai. Baiklah, Anda menyadari nggak kalau hari ini saya sangat menor? Pantesan tadi ditanya kok, ditanya punya YouTube channel nggak? Men, hari ini gue pakai foundationnya yang kemarin nyobain dari Shimura. Sebenarnya warnanya pas, cuman gue pikir kan hari ini dingin, jadi bakalan pakai halter neck atau pakai shawl. Jadi gue nggak mau pakai foundation di sini, jadi kayak agak belang gitu nggak sih ya? Kata enggak? Padahal ini pakainya ini bagus banget sih foundationnya. Ternyata dia medium sampai full coverage. Terus awet banget karena kan gua make up udah dari tadi siang, sebelum makan siang. Sekarang udah sore. Bagus sih kayak buat kamera gitu. Cuman kalau pakai Sony lebih kelihatan medok lagi gue. Jadi gue lebih milih pakai iPhone. Dan ternyata juga emang kamera gue baterainya udah mau habis, gue lupa nge-charge. Kayaknya males sih kayak gitu deh kalau pakai kamera. Ribet. Nih dia Target, ada macam-macam. Nih toko sepatu murah. Ada di Jakarta juga kan, ada di Indonesia. Nah, kayak gini-gini. Ups. Lupa gue ada ini. Open Sesame. Marshalls juga juaranya barang-barang murah. Tuh, Best Buy. Mau beli elektronik di situ. Bed Bath & Beyond. Ini juga murah-murah nih. Kita mau ke Bed Bath & Beyond dulu deh. Aduh, mau liat Marshall dulu deh, mau liat Marshall. See you, kita liat Marshalls. Ini adalah contoh bayi pengertian. Ibunya mau belanja, dia tidur. Ya, yeah, section cowok. Macam-macam. Section cowoknya macam-macam, topi, parfum, baju. Gadget buat mobil, handphone, baju dalam, baju bayi. Banyak banget. Anastasia Beverly Hills Melted to Face, digeletakin aja gitu. Real Techniques, brush, Marc Jacobs dan lain-lain diskon. $3 saja. Sekarang ke Bed Bath and Beyond. Isinya atau rumah tangga. Serokan tempat sampah. Alat dapur. Wih, ini dia nih, robot. Bisa kita setel jamnya. Terus dia jalan sendiri, bersihin. Mana? Hilang. Temannya mana? Cari. Hey, bro. Fokus. Mana ya temannya? There he is. Ra. Look, he's there. Right there, Ra. Right there.
Sekarang kita di Targa. Anak kecil. Anak kecil. Yuk. Wow, udah mau summer, baju renang semua. Karena masih lama nih summer. Sini, sini, San. Arahnya sini. Jangan keluar. Sini, yuk. Tarik, tarik, tarik. Tarik gini. Ngintip gudang Target yuk. Main anak kecil. Nyari mainan drum-drumen gak ada ya? Stroller wagon, ada atap ya sekarang. Udah belanjanya. Ini self check up-nya kalau belanjanya nggak terlalu banyak. Udah selesai belanjanya, nggak bawa plastic bag sama sekali, jadi tadi bawa ini, bawa sendiri semuanya, tasnya. Soalnya kalau plastik juga kalau ditaruh di sini pasti bakalan jebol. Belanjanya capek banget, lapar sih sebenarnya, males masak di rumah, pengen mampir dulu mana ya, Chipotle, Chick-fil-A, ya ngantri. Males. Wah, ini ada jualan ini orang Latin. Ternyata nggak ada yang jaga, mana yang jaga? Ya ampun, mau dibeli juga. Woi, Mas. Dia biasanya ada rambutan di sini. Itu kayak minuman enak deh, mangga. Laper ya? Can I get the fried rice and the honey walnut shrimp? Can I get the rice and that right there? And the broccoli? The broccoli? Just the broccoli? Mm-hmm. Gege, Gege. Kita akhirnya makan di Panda Express. Itu restoran fast food Chinese. Belanjanya makanan, makanan, makanan semuanya. Beli lemari kayak gini karena Ra udah suka buka-buka wadah apa tuh kontainer. Jadi ini yang ada tutup kloknya. Sini juga belanjaan semua. Kita sampai ketemu di vlog selanjutnya. Jangan lupa subscribe and always dream big. Bye bye.